ay Sakti Batara Sakti. Sakti penjaga tujuh gunung, tujuh lautan, tujuh daratan. Ayo ke dalam sukma sejati, sukma lenggeng, murbawaseso, maring pajak engson. Yap, 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 iya, iya. Pejamkan mata. Jangan buka walau apa pun terjadi. Baca. Timur membumi tanah. Timur membumi tanah. Barat mendarat air. Barat mendarat air. Utara menunduk angin. Selatan menyala api. Bersatu kemari ke sisi anak cucu cicit Adam, anak sembah berhajat. Sembah berhajat. Selatan menunduk angin, api menunduk air. Barat menunduk barat. Barat timur membumi tanah, barat mendarat air, utara menunduk angin, selatan menyala api. Bersatu kemari ke sisi anak cucu cici Adam, sembah berhajat. Selatan bertemu tak tahu, barat bertemu timur, timur bertemu selatan. Nanti kerja belum selesai. Timur membumi tanah, barat mendarat air, bertemu barat, selatan bertemu air, air bertemu selatan, selatan bertemu api, timur bertemu barat. Utara bertemu se... Biskut bertemu Mary. Air bertemu utara. Selatan bertemu... Barat bertemu barat. Barat bertemu utara. Utara bertemu ya Syekh, ya sahabat. Minta perhatian pada semua. Siapa-siapa yang nak makan apa, nak minum apa, nak telan apa, buatlah, saya belanja. Tokey bayar. Assalamualaikum. Sihat, Pakcik? Nah, Pakcik. Ambil duit ni, main jojo, Pakcik, lah. Biar saya ajar dia ni. Abang, sirap satu, eh. Bak sini buah tu. Kena ke? Mau tak kena. Bukan macam kau. Benda tu bau sikit datang nak main kacang terkejut kau, kau dah mengelabah dah belah. Macam mana nak kaya begitu, Mai? Yang datang semalam mengambut mengurai tu, jembalang tanah. Bukan bosnya. Kau faham tak? Alah, kau tu jenis penakut. Bukan aku tak kenal kau tu. Kau main sini. You ada kenal mana-mana punya bomo yang pagoy, Mia? Alah, kasih tahu sama saya. Ada. Kawan aku ada dekat satu tempat. Kompom kena. Eh, kau tak cukup lagi ke? Kau jangan buat tak jadi, Wan. Ha? Kau suka buat hal punya lah sebelah sini. Confirm lah. Semalam tulang aku je tak berbagus. Ha? Kali ni aku pastikan aku pakai kau punya luck. Tak ada luck. Aku jadi pelang lah.
Kalau dah hari-hari makan tengah hari sampai pukul 4 macam ni, tokai kasino pun boleh terkolap. Alah, dia ni aku dah nampak macam dah ada teker dah. Mana? Jom lah. Nanti silap-silap kita pergi dapur pun tak berasap. Sekejap lah. Hei, James. Ni aku nak tanya kau tu benda sikit. Daripada tadi aku tengok muka kau dah macam tepuk talam. Ni apa hal? Ha? Tengah bulan, biasalah. Eh, James. Cuba kali ni kau ikut kita orang. Apa kau punya nombor ekor semua ni, aku tak minat lah. Biar aku piar cara aku sendiri sudah. Tuhan sendiri pernah cakap, kalau kita nak kaya, kita kena ikhtiar. Yes! Alah betul, ha, kawan? Ha. Yeah. Kan benda tu kan salah di sisi agama. Kalau kau nak tahu, kita orang ni penanam saham KTM. Kau faham KTM tu apa? Okay, tapi tanah Melayu. Susah kalau bercakap dengan budak tak sekolah. Kau pergi tahu dia tas KTM tu apa? K. Kukuda. T. Tutu. M. Magnum. Korang ni rosak lah. Kalau aku ikut cara korang, aku rasa anak bini aku tak makan kat rumah tu. Jim. Eh, tunggulah kejap. Jim. Hei. Azim! Hey. Hey. Eh, di mana tanah? Ini. Kertas nombor aku mana? Kertas nombor aku mana? Itu dua pahal lah. Ayah! Eh, sayang! Ah, mana selipar? Tu selipar dekat sana. Kan ayah dah pesan, lain kali keluar pakai selipar tau. Dah mam dah. Belum. Kenapa belum? Belum. Mak mana mak? Mak kat dapur. Mak buat apa? Macam biasa. Macam biasa. Bising ke mak masam. Kan? Mak bising-bising tak? Siang pergi tengok mak buat apa. Mak, air dah balik. Bang, macam mana ni bang? Satu benda apa pun dah tak ada dah dekat dapur ni bang. Yang paling teruk tu kan, satu butir beras pun dah tak ada dah. Semua dah habis. Kita nak makan apa ni? Habis benda dah tak ada, nak buat macam mana? Amboi, senangnya abang cakap. Abang balik tanya Suri nak buat macam mana? Abang ikhtiarlah usaha nak buat apa. Abang tahu tak, dah 6 tahun kan? 6 tahun bang kita hidup macam ni, nasib kita tak pernah berubah langsung tau. Suri sedihlah macam ni. Lepas tu abang janji dengan Suri, abang nak cari kerja lain kan? Mana kerja abang tu, ha? Sampai ke hari ni abang asyik bawa lori cabut abang tu je. Hei! Boy? Lori cabuk tu lah duit tu yang kita buat kahwin tau. Atas lori cabuk tu juga kita bersanding. Kita berharap satu kampung tak pernah dibuat orang kita buat tau. Ya Allah. Abang, masalahnya Suri memang bersyukur bang dengan apa yang kita ada sekarang ni. Abang jangan lupa tau, kalau bukan sebab arwah bapak Suri pajak semua tanah bendang dia tu untuk kahwinkan kita ni, sampai sekarang ni bang, kita takkan kahwin tau. Abang kata abang nak tebus balik semua tanah-tanah tu kan? Mana janji abang? Abang ni pandai cakap tapi tak buat. Abang tengoklah Tasnim tu dengan bini dia. Tasnim tu hidup apa benda lagi lah budak ni? Mak, ayah mak. Mak mesti penat kan? Mak cakap. Jangan menyemputlah lain kali. Saya malaslah nak cakap dengan abang. Saya cakap abang diam. Dahlah. Sama je ni. Bapa anak sama je. Ayah. Ya, sayang. Hidup kita ni susah ke, ya? Tak. Tak apa. Nanti kalau Wahid dah kerja, Wahid dah besar, nanti Wahid kasih harta Wahid dekat ayah tau. Nanti mak tak marah lagi. Ya, Mak.
Hantar mana? Balakong. Balakong? Wan. Jadi pergi malam ni. Kau apa hal? Nak ikut ke? Boleh ke? Tapi aku ingat aku nak tengok je. Boleh ke? Boleh. Aku ambil kau malam lah. Tapi kau jangan lupa, kau kena kuat semangat. Ini bukan barang main-main tau. Ya Allah. Pandai juga laki aku bersifar. Islam rupanya. Ya Allah. Ingatkan hari-hari pergi mengangkung dah tak takut hantu. Dah. Dengan muka macam terpukas step macam ni dah. Bukan setakat abang saja yang takut tau. Kalau lembu lalu depan dah pun, lembu tu akan reverse balik slow-slow dah. Lembu pun terkejut tengok dah. Alah, abang ni. Abang, Mida kenalah jaga diri Mida daripada sekarang. Bila lagi Mida nak cantik untuk abang, kan? Lagipun dekat luar tu, bukan ke banyak ikan-ikan mulut merah? Abang pun terperasan juga. Ada yang mulut pink pun ada. Abang melawak lah. Bunyi macam tak percaya kat abang je. Bukannya Mida tak percaya dekat abang. Habis tu? Tapi anak dara kat luar sana tu. Tak apa yang dia pandang kat laki orang. Dah. Ni bukan masalahnya anak dara kat luar tu. Ni abang. Abang sayang sangat kat Dah tau. Abang gimana pun, abang tetap balik rumah sebab apa? Sebab Dah ada kat rumah. Abang bukan boleh simpan Dah sorang-sorang kat rumah. Abang cinta sangat kat Dah. Takkan Dah tak nampak? Alah, abang ni. Mida saja je nak tengok abang. Mida tahu abang sayang kat Mida. I love you. Alah, Mida ni. Abang pun sama. Abang tahu Mida sayang kat abang. Sebab tu abang pun I love you too. Bang, Mida nak cakap sikit boleh tak? Apa dia? Bila abang nak berhenti mengangkung ni, abang tak ingat kat dosa ke? Ha? Jom. Bye! Apa cerita? Lama tak nampak, bang. Nak masuk. Apa cerita sekarang? Aku ada. Busy sikit. Bagi duit, bagi duit. Tok. Abang, Tok. Aku bukan Tok Ang lah. Dia marah. Orang panggil dia Tok. Aku pendita. Kena panggil pendita. Oh. Betul ke pedang ni biasa bunuh orang? Betul, Tok. Ini pedang lama ni, Tok. Daripada zaman Jepun dah ada ni. Mana hang tahu? Mana hang tahu? Atau aku cakap? Diam! Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ku puja besi ni. Ku puja si mati dengan parang ni. Berdampinglah! Bagus-bagus ni. Bagus. Dia dah masuk dah. Masuk apa tu? Besi, maha besi. Besi datang daripada Kedah. Biar pergi hampi. Biar tinggal gusi dengan lidah. Hop! Hop! Wei, pedang jenis apa yang abang bawa ni? Ha? Wei Labau, ini pedang pacung kepala. Macam mana aku nak cakap dengan dia? Dah. Hampa pergi balik, pergi balik. Boleh duduk. Nah, ambil ni. Pergi balik. Jom. Sawadikap. Beauty Nai. Kuni. Pakabana. Pakabanon. Sawadikap. Kuncai meru. Meru yang manifata e. Ok maten, ni cai dilei. He. Pendeta Ya Arif. Ya. Kau buat muka senyum dia. Adakah bawa benda pendeta pesan itu hari? Ada pendeta. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Cantik barang ni. Baik. Boleh kita mula sekarang? Okey? Halo? Abang, abang kat mana tu? Abang ada dalam meeting. Aku tak tahu. Kecadahnya malam-malam buta macam ni, bang. Hei, aku pun tak ada tumbuk ke dia? Abang. Cuba hang bagi tumpu perhatian sikit. Kita nak mula dari. Abang, abang dengar tak? Suri cakap tak? Abang tak dengar lagi. Abang! Okey, kita buat sama-sama ya. Na 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 Sudah. Semua berhenti. Tengok berita. Wahai semangat yang mana ada kat sini. Atas, bawah, depan, belakang. Masuklah di tangan kiriku. Dengan izinnya, tunjuklah! Semua buat macam ni. Semua buat! Ingat, kali ini menjadi. Penita nak pesan ke hampa, jangan pandang belakang. Jangan tegur. Mereka bertiga datang sini ada hajat. Depa nak nombor. Boleh tak hang bagi nombor kat depa? Boleh tak? Tujuh dua kali. Dua sekali. Tiga sekali. Ingat tu. Apa dah aku kata tadi? Tujuh dua kali. Bukan tu. Sorry pendekar. Pandai pun. Tujuh dua kali, dua sekali, tiga sekali. Baik. Kita buat doa penutup. Wahai penunggu kadal lembing, datang daripada asal usulmu. Baliklah ke tempat asal usulmu. Berita nak beritahu kat hangpa semua. Tapi ingat, aku nak pesan, jangan buka malam ni. Buka malam besok. Tahu? Baiklah, kita menutup. Semua jalan. Ha. Wah. Ha, jalan. Ha. Baik. Terimalah. Hai. Hang. Hang, boleh balik. Hei, mana mereka tiga orang ni? Aku tak ada cakap habis lagi daripada beladah. Apa orang zaman sekarang ni, ha? Dapat sikit, belah lagu tu. Aku rasa macam tak sedap lah. Macam ada... Ada apa? Ha? Ada apa? Ada-ada je lah. Ingat ah.
Aduh, eh. Berhenti depan tu, berhenti. Sorry. Aku dah tak boleh tahan anak kencing. Dah sampai ujung sangat. Ish, tolonglah, berhenti. Goli. Berhenti. Kau tak boleh tunggu sampai balik rumah. Tepi, berhenti tepi tak apa. Cepat. Aduh. Aku tahulah. Aduh. Hei, time-time macam ni pula dia nak kencing. Aku ada batu karang lah. Hei. Mana pula hilang budak lah ni? Atuk, Nek, cucu tumpang encing. Bila masa pula aku kahwin dengan Datuk engkau? Kau tengok mana? Apa hal tu? Dah sampai kat zip pun. Wan, dia ni kena sama kencing apa ni? Wan. Wan. Ah, masa. Wan. Kena panggil tu terap Wan. Ni. Ha? Aduh, Wan. Macam-macam lah dia ni. Boleh selamat ni. Tunjuk pada aku siapa tu. Tunjuk pada aku tu. Ya Allah, aku ampunilah dosa aku daripada kecil sampai besar. Tolong aku, tolong. Kau apa hal? Aku dah patuh rupa macam. Aku dah patuh. Doktor tengah periksa Wan. Esok lusa keluar tu. Kau tak dapat apa aku dapat tadi? Eh, kau cik-cik makan apa? Nasi dengan daging. Allahu Akbar. Terkejut ayah. Eh, badan ayah kotor. Ayah belum mandi lagi. Kenapa ni, Afsal? Kenapa tak tidur? Kencing? Ya Allah, abang. Apa bising-bising ni? Why nak ke mana ni? Eh, abang dah buat apa dia ni? Abang baru balik ke? Nak kencing. Suri tanya abang pergi mana? Kenapa baru balik ni? Kedai Pak Din awak dah bayar belum? Dah bayar dah. Eh! Abang! Suri tanya abang pergi mana? Pukul berapa baru balik ni? Wan masuk hospital lah, awak tahu. Hah? Wan masuk hospital? Ya Allah! Kenapa bang? Hah? Jom. Abang! Orang tak bercakap lagi ni. Eh, tapi tadi masa Suri telefon abang... Ha, abang cakap abang pergi meeting kan? Abang cakap dengan Suri mana satu ni? Abang pergi hospital ke abang pergi meeting ni? Iya, lepas meeting tu dia pengsan. Esok baru hospital bagi tahu kita kenapa dia pengsan kan? Abang! Abang dengar sini. Biasanya orang kalau pergi meeting pagi-pagi ni selalunya dia masuk MLM. Abang masuk MLM ke? Tak kisahlah sayang, MLM ke apa ke, janji benda tu semua rezeki kan?
Abang buat lain sikit. Lain? Eh, abang! Lain apanya? Apa cakap suri? Apa pandang muka suri? Ni, kenapa selekeh ni? Ayah, abang ni mana cakap muka suri? Sayang kencing je kat sini, sayang. Eh, dia nak kencing lah. Ya, abang. Orang tak bercakap lagi ni. Tolonglah, doktor. Berapa pun harganya, kami boleh bayar. Tapi saya tak nak bayi ni, doktor. Bapa. Ini bukan soal duit. Bukan soal menggugurkan kandungan. Ini benda yang lebih besar. Besar macam mana tu? Bila seseorang ibu itu menggugurkan kandungan, dia akan mendapat mimpi ngeri yang amat dahsyat. Bila malam menjelma, baby yang dilahirkan itu akan merangkak mendapatkan ibunya. Lalu memanggil, ibu, ibu, ibu. Kesiankah ibu? Kenapa saya tak dibenarkan lahir ke dunia? Sedangkan sesayakan ayah, sesayakan ibu. Itulah biasanya seorang ibu itu bila menggugurkan kandungan. Tak apa. Dia nekat nak gugurkan bayi ini demi maruah keluarga. Kita teruskan, doktor. Baiklah. Kalau dah itu pilihan awak, tak apalah. Ada dua cara. Cara yang pertama, ibaratkan ini janin awak. Untuk mengeluarkan janin ini, ini, kita gunakan alat ini. Kita sehingga habis janin ini. Kalau ada lagi, kita gunakan ni. Awak nampak ni? Kita sedut, tarik, sedut, tarik. Ibaratkan seperti kulit kambing disiat-siat. Seriamnya dengar. Doktor, doktor kata ada dua cara kan? Cara yang kedua mungkin tak sakit kan? Cara yang kedua senang sikit. Ni. Nampak ni? Kita korek! Kita gerudi! Korek! Gerudi! Sampai hancur janin ni. Macam ice blended. Doktor! Kejamnya tu. Tak ada kan yang lebih memberi kemanusiaan? Eh tu, kapsul. Ya tak, you juga. Lupa saya. Menggunakan kapsul ni satu perbuatan yang haram. Saya sebagai seorang doktor yang bertauliah, saya tak nak menggunakan benda tu. Lagi satu, berbahaya. Boleh menyebabkan kematian. Cik, cik ni muka dah cantik. Macam kacang. Cantik. Bila dia buka kulitnya, licin aja. Tak takut ke janin tu hancur? Pekecai! Melekat di seluruh dinding rumah awak dan rumah jiran. Doktor, sampai begitu sekali? Kebanyakan saya buat semuanya berlaku macam tu. Macam mana, doktor? Papa, Lily rasa kita tak payahlah buat benda-benda pelik ni. Lily beranak sampai 9 bulan nanti, eh? Doktor, tak jadi buatlah, doktor. Terima kasihlah banyak-banyak, doktor. Sama-sama. Mama, baiklah. Kita adakanlah baby ni, ya. Lepas ni kita kahwin. Mama, papa, mama, adik, ayah, ayah, anak. Doktor, dia ni kekasih gelap saya. Darling, jom. Excuse me. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bersyukur kepadamu kerana dapat menyelamatkan seorang lagi hambamu. Amin, amin, amin. Masuk. Doktor?
Duduk, Tasnin. Sabar, saya duduk. Kecil, RM1, RM3.50. RM10, RM30,000. RM100, RM350,000. Wow. Azim! Sudah minum? Sudah? Alah, berita baik. Besok malam lu free. Bos minta lu ganti Wan hantar barang pergi Kelantan besok malam. Ayah, tak payah fikir panjang-panjang. Setuju saja. Hah? Nanti gua minta bos kasih lu triple. Ha, 3 kali ganda. Ha. Okeylah, ha? Boleh. Ha. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ni 250, ha? Duit petrol sama tol. Petrol sama tol, ha? Ini 50, ha? Makan. Makan sama minum lah. Ni 100, ha? Duit belanja. Duit belanja. Itu KL, ha? Kelantan, ha? Salah jauh punya. Itu guna highway, ha? 6 jam sudah sampai. 6 jam saja. Betul, betul. Masuk ofis. Ambil gaji, ya? Boleh, boleh. RM100 duit belanja. Masuk ofis, ambil gaji. RM700, RM800. Kali RM3,500. Puluh-puluh ratus ribu. Wan pun esok baru keluar. Kau gerak lusa lah. Aku gerak besok tapi aku gerak siang aku rasa. Takpelah, saya sekali tolong kawan kan. Bye. Itu yang dinamakan apa kau tahu tak? Semangat ngangkung. Itu dia. Ya, Im. Kau tahu tak? Tempat yang kau nak pergi ni, bomoh dia tersangatlah dahsyat. Dahsyat gila. Dah dahsyat gila pula tu. Dahsyat gila lah tu. Yang aku dengar cerita pula, hanya orang yang terpilih saja yang boleh jumpa bomoh tu. Bukan sebarang orang saja boleh jumpa dia tau. Kau bayangkan kalau kita tiga dapat jumpa dia macam mana? Gempak tu, babe. Gempak gila, Mia. Aku akan minta semua benda. Kau memang daripada dulu suka tipu orang. Dandan ada bomoh pula. Betul lah apa aku cakap. Ni real, Mia, Abe. Tak ada cubaan, dugaan. Memang real. Lembing hari tu apa cerita? Lembing tu. Oh, ada dah kita. Tumpah lalu, hero dah lalu. Afsal, Afsal. Hilang. Dalam. Apa sal kau tak ambil? Ish. Kau ni pahal. Nombor tu? Nampak. Ni nombor ni? Nombor ni? Betul lah.
Tapi kenapa nombor ni lebih? Kenapa? Tujuh. Hari tu pendeta tu cakap tujuh dua kali. Betul. Tujuh tujuh. Tujuh tujuh. Dua satu kali. Dua satu kali. Tujuh tujuh. Dua. Tujuh tujuh dua. Tujuh. Tujuh. Dua kali. Dua kali. Dua. Dua. Satu, satu kali. Kali. Tiga. Satu kali. Pendeta sekarang ni sengaja bagi kita nombor lebih pasal dia nak kita susun sendiri. Kita tiga orang kan? Jadi kalau ada siapa-siapa yang tak kena tu, tak boleh kecil hati, bodoh sendiri. Pesan kat dia sendiri. Pesan kat dia sendiri. Jadi nombor-nombor ni akan keluar besok. Tinggal kita susunkan je. Kali ni je abang gantikan Wan. Dia kat dalam hospital lagi kan? Abang, Suri kesianlah tengok Wahid tu bang. Daripada tadi dia tunggu abang balik tau. Sampai tertidur budak tu. Ni apa nak pergi Kelantan pula? Nanti dia bangun Suri nak jawab apa? Itulah. Abang pun lupa nak bagi tahulah. Tak apalah, abang pergi pun bukan lama sangat. Tiga hari je. Kalau Wahi tanya abang mana, cakap abang pergi carikan dia anak patung baru. Paling besar dalam dunia. Besar. Saya belikan dia baju sekolah baru. Buku teks baru. Tak payah pakai skim pinjaman buku teks dia. Abang, jangan berjanji sangat dengan budak tu. Nanti kalau dia tuntut macam mana? Awak ingat semua ni pun? Cakap kau macam tu. Eh, abang. Salam. Abang bawa lori tu dia elok. Janganlah laju sangat tau. Awak pesan dekat Wahida, ayah dia ni sayang dia. Ya. Yeah. Tiga enam 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 satu dua tiga enam lapan tiga dua. Ini salah satu number mesti kena ni. Kaya lah. Tiga dua lapan lapan. Tiga dua lapan lapan. Titi papan. Kaya. Nanti bila dah ada mengandung, dah ada baby abang dalam perut ni, abang janji dan abang sumpah abang takkan sekali-kali mengangkung lagi dah. Tasnim, syukur alhamdulillah. Sejak saya memanggil awak berdua kemari bukan nak buat pemeriksaan. Sebenarnya saya tahu, bagi mereka yang telah lama berkahwin, mahukan zuriat. Kalau awak jumpa mana-mana doktor pakar sekalipun ataupun awak menggunakan teknologi-teknologi moden, semuanya Allah yang menentukan. Oh, betul itu. Tasnim, hasil daripada pemeriksaan saya, ya. Sekejap ya. Ya. Tanya, isteri awak mengandung. Bestnya, abang, Mina mengandung bang. Baby. Laki ke perempuan, doktor? Kita belum boleh scan lagi. 6 bulan besok baru kita boleh scan. Ni kaki pun tak nampak. Yang nampak tali busat je. Sabar, sabar, sabar. Mana nak nampak lagi? Tanya. Jaga, eh. Tak boleh makan benda yang pedas-pedas. Eh? Kalau boleh kuang-kuanglah berjalan, eh? Ya. Eh? Abang, bangun. Abang. Abang. Bang. Ni kenapa abang tidur kat sini ni? Jomlah naik atas.
Abang ni, baby kat dalam perut ni pun nak tidur dengan bapak dia juga. Abang takkanlah dah lupa malam ni malam apa. Eloklah tu dengan mak dia sekali kan? Hei. Alah, Cak Ayang. Busuk-busuk ni, busuk-busuk ni. Hei, Ayang. Apa? Tepi sikit. Hei! Ayang, Ayang tahu tak, dalam banyak-banyak malam, malam ni lah malam yang paling Abang suka. Kenapa? Tak boleh tanya pula yang kenapa. Tunggu lagi. Macam nak kaya ni asyik tak kena je. Aduh. Hei. Hello. Cik Lee. Apa dah? Tapi Cik Lee. Aduh. Kenapa ni bang? Kenapa bising-bising ni? Kontrak misi pajak kita tak dapat. Habis jahanam, Cik Bidah jahanam. Ha, okeylah tu bang. Lagipun mesin basuh yang abang baru beli tu kecil lah bang. Ni media nak yang besar punya. Dah jangan buat macam tu dah. Abang teramun, abang tengah duk bengang ni dah. Cuba dah dengar sini. Semua benda ni jadi pasal dah juga tau. Tak apa lah, melenggang, bangun lewat. Rezeki dah masuk ke mana? Mulut lah. Mana lagi? Caput. Abang nak keluar. Baby dalam perut ni pun dah lapar tau tak? Sekarang, si ibu pi dalam dapur tu pi duk masak. Lagi bagus. Abang nak pergi mana pula tu, bang? Abang, Ayang nak sup ego, rojak buah dengan petis. Lepas tu abang jangan lupa ya, Ayang punya aiskrim coklat ya. Awak ni, saya mengandung macam-macam nak. Tapi awak punya hanya dekat aiskrim. Aiskrim abang belikan untuk awak. Tunggu sekejap. Lagi satu bang, Tom Yam Ayang ya. Yelah, tunggu sekejap tau. Tom Yam. Banyak ni. Tak kisahlah. Apa dia nak makan bini aku pun. Hello? Mat, apa hal ni? Kedai tutup ni. Abang ajak abang berniaga. Kita orang buka kedai WAN One Abang T Eated Kawan Abang. Nama kedai Wanted. Abang, Ayang bukan bodoh abang. Abang pinjam Along kan?
mungkin. Tak mungkin. Mana nombor aku ni? Mampus aku. Selama ni abang tak pernah pun. Abang tak pernah pun buat semua ni. Kenapa abang? Kenapa? Pergi jahanam! Masalahnya sekarang ni, Wan punya pun tak kena. Kau tahu tak, duit aku semua dah habis dah. Duit gaji aku, duit belanja aku. Kalau bini aku dapat tahu semua ni, habis mampus dia ombak kepala aku. Weh, weh, weh. Kau jangan cakap macam ni kat akulah. Tolonglah, Yim. Ha? Kau tahu tak, aku satu nombor pun tak kena tau. Tak apa. Macam ni. Aku balik nanti. Kita cari bomoh tu, lepas tu kita ajar dia. Kita dua akan pergi jumpa bomoh tu. Ha? Dengan manis muka, aku dengan kau akan pergi kecil kat bulu kening dia. Bau dia akal. Ha, Wan, Wan, Wan. Kita dah kawan yang besar lagi. Tak kisah. Dia bagi hari kebun-kebun pada kan. Haa, nak main dengan kita ni. Wahida? Ni aku punya kontrak. Halo? 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 Im! Ah! Wahi? Wahida sayang? Wahi? Wahi! 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 Sayang! Ayah ni! Wahi! Wahi ayah ni! Pak! Wahi! Pusing belakang sayang! Pusing belakang ayah! Wahi? Wahi? Sampai hati kau eh? Aku percaya kau, aku percaya kau. Kau sepatutnya tolong aku tau tak, Salembing? Ha? Kau sepatutnya tolong kawan aku. Tapi tak. Kau musnahkan hidup kawan aku. Kalau Lembing Awang pulang ke Dayang, kau tahu tak? Lembing pendeta ni. Pulang ke jalan. Wahi. Wahi ayah ni. Sayang. Wahi. Wahi nak pergi mana tu sayang? Wahi. Macam ni? Demo cari anak demo. Anak demo ada di rumah. Cuma demo mari jumpa kawe. Tepat sekali bulan purnama. Kawe boleh jumpa demo. Demo mari jumpa kawe dekat. Demo mari dekat jumpa kawe. Mari. Mari. Ambo dah behes sikit, Abu. Ha oh Allah, ambo kecek latelah ni. Nabu tasah.
Amu tahu. Amu tahu demo ada masalah, demo tengok siapa. Ambil air ni minum. Air siapa perut? Air siapa dia? Air siapa perut? Olah tangis sebelah kiri. Jomi tangis. Nabu Tasha. Olah tangis sekali lagi. Nabu Tasha. Kalaulah ada orang kampung ternampak aku kat area ni. Satu terajang aku boleh kena. Assalamualaikum. Macam familiar suara. Waalaikumsalam. Doktor. Apa khabar tu? Apa khabar Tasnim? Alhamdulillah. Pelik saya tengok ini hari. Setahu saya, orang bawa four wheel ni tak payah pakai helmet. Awak bawa four wheel ni pakai helmet. Dan macam F1 pula. Betul nenek saya tu. Nenek saya pesan, kalau isteri mengandung, suami kena pakai helmet. Baru anak keluar cedik. Oh. Doktor tak kerja ni? Saya cuti 3 hari. Lah, 3 hari. Takkan nak usung benda ni 3 hari tu? Saya nak pergi memburu. Sebab tu saya bawa benda ni. Oh, ha. Bila saya tembak binatang tu, saya peksa dulu. Pastikan hidup. Kalau mati, haram makan binatang mati, Tasnim. Dosa tu. Salah tu. Oi. Susah kan memburu tu? Tak susah. Ambil senapang, kita aim dia, bam, kita tembak. Biar kena badannya, jangan kena ekornya. Sebab ekor boleh bergerak-gerak. Tui. Tasnim, saya nak cakap dengan awak sikit boleh? Awak kuang-kuangkanlah keluar rumah. Bini awak tu tengah sangat mengandung. Tak baik tinggalkan isteri awak selalu. Baik. Saya pergi dulu. Masih. Tembak biar kena badannya. Bukan kena ekornya. Faham? Faham. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain macam betul semangat yang kau bagi kat aku ni. Landi bila balik daripada Kelantan jaga buat kubek. Saya. Ni ni. Wan ni. Pasal Wan ni. Betul ke ni? Aku pun tak tahulah kenapa dia boleh pinjam sampai RM3,000. Habis RM3,000 dia beli nombor eh? Itu mah aku tak pasti lah, Im. Tapi aku pasti alu-alu semua cari dia sekarang. Bomo tu memang Tok Yang Mak Amin betul lah. Sebab bomo tu kita semua jadi macam ni lah. Kenapa?
Apa benda yang kau pakai kat leher ni? Ha? Terfilat merah. Tapi cantik. Hmm? Cantik ya? Plus. Memang. Esok kapan ini? Ha? Kau nak tengok apa? Saham kan? Tengok saham lah. Tapi cantik. Aku tahu. Hei, kalau kena ni bolehlah aku tolong kau dengan Wan. Kau tengok kan? Tok Guru tengok kan? Hmm? Apa nombor satu? Aku tak payah tengok lah. Semua set dalam mainnya. First prize, 1302. Wantli Jilo tu. It's a... Stop. Apa nombor tadi? 130 tu. Hey. Betul tak nombor ni? Betul tak nombor ni? Betul tak? My God! Satu, tiga. Kosong, dua. Betul ke tu? Tambah ikan lagi, meh. Sedap. Udang nak udang? Nak. Ah, udang ni sedapnya, sayang. Sotong? Cukup? Nak. Kenapa, Cik Surioi? Hmm? Dah belikan macam-macam pun, muka masih macam sotong basi tu. Abang cuba cakap dengan Suri daripada mana abang dapat duit banyak ni semua. Ini restoran mahal tau, bang. Kalau ikutkan kita tak mampu nak bayar semua ni. Lepas tu abang dah cakap dengan Suri, kan? Abang nak tukar kita baru. Abang ambil duit kat mana? Tu ha, tengok dekat leher tu. Pakai selendang merah berbagai, lilit dekat leher. Apa kecadah semuanya tu, bang? Huh? Fashion. Awak ni kan, bila saya tak ada duit, awak bising-bising. Awak popet-popet. Bila saya dah ada duit pun, awak nak bising lagi. Kenapa ni? Hari-hari kalau kita makan macam ni, boleh tak, ya? Boleh, sayang, boleh. Lepas ni, kita minta aiskrim, eh? Abang. Suri bukan apa, abang. Suri bising-bising ni sebab Suri tak nak kalau abang dapat duit ni semua hasil daripada abang main nombor Eko. Abang tahu tak? Hah? Ayah adik Eko? Nanti orang nak tengok. Mana? Mana? Ni? Eko? Makan. Apa awak ni cakap depan budak-budak macam ni? Kan saya cakap tu semua Wan punya kan tiket hari tu tu. Saya tahu ben... Nombor Eko tu kan salah di... Sisi agama. Saya tak main. Abang? Okey. Apa? Masalahnya, abang dapat duit semua daripada mana, Suri tanya? Abang dapat dari... Abang? Kenapa, ayah? Kenapa, abang? Tak ada apa. Kenapa? Kita makan tempat lain. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni. Menang besar tu. Menang besar tu. Ni mesti ada apa-apa disembunyi pada aku ni. Alah, relax abang. Hari ni hari dia. Esok hari abang ah. Tahulah. Hari dia. Itu abang tahu. Ha? Tapi hari abang bila lagi? Tak boleh jadi lah macam ni. Dah! 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 Buka pintu ni dah!
Kejap. Abang dah bawa kunci ke? Oh, dah. Ya Allah, abang. Kenapa ni? Tak apa-apa. Ha? Dah pergi ambil air. Dah pergi ambil air. Ya Allah, abang. Kenapa ni? Ha? Okey dah. Tak apa. Allah, abang. Apa abang dah buat ni? Ha? Tengok. Okey tak? Ha? Tengok tangan ni. Cukup tak jari 10 ni? Kaki? Ha? Abang buat apa ni? Tengok dada. Ha, ni tempat Imi dah baring ni. Ha. Abang okey. Sikit ada. Ni bang. Tadi kawan abang ada hantar barang kat Mida. Kawan? Hantar barang bang apa? Sekejap. Mida pun takut nak buka benda ni. Lain macam je barang ni. Tengoklah. Ni lembing apa ni? Ni lembing setan ni dah. Abang dah buang dah. Mana dah dapat ni? Apa abang buat dengan lembing ni? Ha? Mana abang tahu? Ni dah punya lah ni. Nah. Eh, bukan. Ini bukan Mi dah punya. Eh, dah lupa ke? Dah pakai ni potong sayur lah dah punya. Ini abang punya. Tak, ni dah punya. Abang, ini bukan Mi dah punya. Ambil lah. Dah abang. Punya. Aku punya. Ni apa benda ni, bang? Tak tahu dah. Tapi macam pernah tengok. Dia buat apa kat sini? Itu pun abang tak tahu dah. Macam mana dia boleh ada kat sini? Itu lagi abang tak tahu. Habis kita nak buat apa sekarang? Itu abang tahu. Kita belum! Ni tak tahu. Dah! Bangun dah! Penitah tahu! Tuan hamba mesti kena kacau! Itu hari, penitah tak nak beritahu kat Tuan hamba! Tuan hamba turun belah! Bengong! Mana lembing tu? Lembing tu ada kadam! Serah balik lembing tu cepat! Tepi tu. Celah mana? Celah tu. Gejut, cik. Oh, han nak buat hal kat rumah orang ah, Han Zizat. Han nak aku jambi bahasa Jerman ke bahasa Sweden? Ha? Menyusahkan orang betul? Ha? Handuk kacau orang pasal apa? Balik! Balik! Dah. Sama aku dah. Astagfirullah. Dah. Terus sama dia buat cerita. Dah. Aku dah. Senyum. Boleh masuk Facebook. Dah. Bangun dah. Balik. Tolong bangun dah. Balik. Dah. Ah, hello. Jim, aku nak beritahu kau ni, Jim. Bini aku masuk hospital lah. Aku tak tahu mana punya hantu model tadi datang rumah aku kacau lah. Kau datang lah? Nanti aku datang. Singgah sana aku tengok aku esok pagi macam tu. Okay. Okay. Datang kau?
Wahi. Abang. Abang, anak abang. Ya Allah, mana budak ni? Aduh. Boleh dah. Kita kasi keluar. Tak boleh. Tak boleh keluar. Hey, Wahi, buat apa kat sini seseorang sayang? Kenapa buka tingkap ni? Dah malam dah ni, kenapa tak tidur lagi? Ada orang tengah cakap dengan Wahi, Mak. Muka dia bengkak-bengkak. Shh, mana ada siapa-siapa kat luar tu, sayang. Oi, kenapa ni? Wan nikah ke? Ya Allah, nak aku ni. Dah, jom kita masuk tidur. Kejap. Sini, Ngok. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Maaf, bos. Saya tak ada duit sekarang, bos. Jadi duit saya bayar balik, bos. Hey, relax, relax. Masih ingat aku? Ingat, bos. Tak makan? Belum makan? Tak boleh bayar? Nanti saya bayar balik, bos. Tak boleh bayar? Tak ada masalah. Sudah. Wan, sakit kau sudah dapat. Barang aku pun sudah dapat. Jom. Wan. Abang. Wan. Apa kamu dah buat? Ini semua kerana judi punya pasal, Wan. Kau dah menyangkong. Menyangkonglah lagi. Kau tak cukup duit. Kau pergi pinjam malam. Malam-malam datang rumah. Sampai kau kena pukul macam ni. Benda tu berlaku entah tau, Jim. Depan mata aku, depan mata bini aku. Lepas tu bomo yang keningnya panjang pun sampai, dia heretlah si apa hantu tu keluar. Mau bini aku tak periksa, aku bawa dia pergi hospital terus. Doktor boleh cakap apa tau? Doktor dia cakap itu semua adalah khayalan. Im, aku tak sehati tau. Aku rasa ada benda bala nak datang kat aku lah. Bila bini kau keluar? Doktor cakap 2-3 hari keluar dia. Kau tahu malam tadi anak aku, dia ada nampak benda yang aku dengan Suri tak nampak. Nasib baik aku ada selendang keramat ni. Buanglah, mengarutlah semua ni. Kau nak tahu tak mana aku dapat selendang ni? Mana? Aku boleh bagi tu kau. Tapi rahsia tau. Thank you.
Ingat, kalau seni jangan lupa diri. Demo yang awak nyanyi kok orang, tipu orang, sakit hati orang. Yang kedua lagi sebelum anak demo cukup setahu. Kena jamu awak ambo ni, ingat. Janji. Ambil kain ni, ada sol lagi. Kalau nak kena nombor yang kedua, kena apa? Kena apa? Ayat ni. Om Sidi Alulu Satru Jaliba Iba Dari Luluri. Klik. Klik, klik. Ambo klik dah. Klik. Baik, eh? Kau ni kira berani ya? Betul. Eh, Jim. Aku dah siapkan kau. Kau tolong buanglah selendang Hermantino kau ni. Eh, marah. Kau cakap sikit marah. Aku bukan apa. Aku tak nak nasi engkau sama macam nasi aku, tak? Tak ada. Kau tak faham. Nyombong kau, eh? Kau beli kereta baru, eh? Mana kau tahu? Habis yang kau pusing ni apa, bantal? Kereta second hand je. Aku beli cash. Malah nak utang-utang. Mana kereta kau? Mana? Hai, sahabat. Voila! Tekan lemah, tekan lemah. Ya, doktor. Memang malam ni saya jumpa doktor. Okey, doktor. Om Sidi Alulu Satru Jelipah. Sindari puru re sibah. Abang? Abang baca apa tu? Baca apa tu kat tangan tu? Baca apa? Alah, saya nampaklah abang. Bak sini tengok kat tangan tu. Jangan kacau orang tengok TV. Eh, apa benda tu? Tak ada apa. Habis tu cakap seseorang tadi, kenapa? Tengok TV. Abang ni pelik lah. Bang, kenapa sejak abang balik kan, saya rasa macam tak sedap badan lah. Rasa lawyer, lepas tu kepala pening, denyut-denyut. Kenapa abang? Mengandung lah tu. Apa benda tengok tu? Apa? Takkan mengandung kot. Saya tak semengandung. Cuma, ni saya nak tanya abang. Abang ada buat benda tak senonoh ke kat luar sana, bang? Apasal sejak ayah ini saya rasa macam ada benda pelik kat rumah ni, tau? Abang tahu tak, malam-malam Suri tak boleh nak tidur. Macam-macam bunyi pelik datang. Lepas tu rumah ni bau busuk semacam bila abang tak ada. Kenapa, abang? Saya rasa macam ada benda tak kena dengan abang ni, tau? Abang cuba cakap dengan Suri, abang ada buat benda tak elok ke? Itu perasaan awak tahu tak? Tak ada apalah. Kita dah tak lama pun tinggal kat sini. Tak lama lagi kita nak pindah. Abang tengah nak cari rumah baru. Abang yakin apa yang kita impikan selama ni akan jadi kenyataan. Ayah, cantik tak pakai macam ni?
Kenapa, Abang? Abang! Mana dia? Mana simpan saya? Ini hak aku. Tak ada siapa yang boleh ambil hak aku. Aku cuma nak hidup senang. Dan aku tak mau jadi macam orang tua ni. Kutip Din. Jalan jauh-jauh. Apa yang akan jadi dengan nasib anak bini aku nanti? Astaghfirullahalazim. Dia kutip semua tu demi rezeki yang halal. Apa dah jadi dengan aku ni, ya Allah? Wahai anak aku. Hei! Abang! Abang! Abang kenapa ni? Hah? Ayah. Ya, sayang. Hidup kita ni susah kah, ya? Tak. Takpe. Nanti kalau Wahi dah kerja, Wahi dah besar, nanti Wahi kasih harta Wahi dekat ayah tau. Nanti Mak tak marah lagi. Saya tak faham, Doktor. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya minta maaf, Tasnim. Saya tak ada alasan ilmiah untuk menjawab soalan awak. Dan saya tak tahu macam mana baby itu boleh hilang dalam kandungan rahim. Dan semestinya isteri awak bukan keguguran. Saya tak faham, Doktor. Kalau bukan keguguran, apa, Doktor? Awak kena yakin dengan kelebihan Allah. Setiap apa yang Allah merencanakan kepada makhluknya adalah yang terbaik. Dan Allah tidak pernah sekali-sekala pun menzalimi makhluk ciptaannya, Tasnim. 5 tahun, Doktor. 5 tahun saya dan isteri saya tunggu saat-saat macam ni. 5 tahun, Doktor. Kalau semua kita nak ikut kehendak kita versi kita, kita tidak akan dapat keredaan daripada Allah SWT. Percayalah, Tasnim. Baby awak juga tidak mahu dilahirkan dalam dunia yang penuh masalah. Dan baby awak akan tunggu awak di pintu syurga. Awak percayalah cakap saya. Sudahlah. Bawa bersama. Saya keluar sekejap. Sabar, Tasnim. Abang janji dan abang sumpah, abang takkan sekali-kali mengangkuh lagi dah. Okey, sayang?
Jangan nangis, sayang. Jangan nangis. Ayah sayang kau Wahi. Lagipun dia tak sengaja pukul Wahi. Wahi! Bila kali terakhir kau datang sini? Aku masih UPSR kot. Itulah last. Lama tu. Aku baru je lagi masih imam latif dia tu. Imam tu dah lama meninggal dah. Ya. Yeah. Yeah.